Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang probabilistik yang merupakan subbab dari statistik. Kita tahu bahwa probabilitas itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak. Dengan kata lain, probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan. Misalkan penerimaan PNS yang mendaftar 100, yang keterima 10. Berarti peluang diterimanya seorang untuk mendaftar PNS itu kemungkinannya adalah 10 banding 100. Adapun ciri-ciri dari probabilitas itu dinyatakan dengan bilangan desimal seperti misalkan 0,50, 0,20. Atau bisa juga dengan bilangan pecahan 5/100, ya misalkan tadi yang diterima PNS adalah 5 orang dari 100 yang mendaftar. Nah, nilai dari probabilitas itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi jika semakin dekat nilai probabilitas ke 0, maka semakin kecil juga kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Tetapi jika semakin dekat dengan ke 1, maka semakin besar peluang kejadian itu akan terjadi. Nah, rumus peluang itu biasanya dilambangkan dengan peluang, ya. Di sini K per S, ya. Jadi kalau misalkan tadi penerimaan PNS, ya, kalau yang mendaftar 100 berarti ini masuk ke S semesta. Tetapi kalau yang keterima hanya 10 ini berarti masuk ke dalam NK. Jadi mencari banyaknya anggota kejadian NK dibandingkan dengan banyaknya anggota ruang sampel dari NS. Jadi, dalam peluang, itu ada yang disebut sebagai ruang, ada yang disebut sebagai kejadian. Ya. Jadi, ruang atau contoh ialah himpunan semua hasil percobaan, suatu percobaan, dilambangkan dengan S. Ya, contohnya tadi, jadi orang-orang yang mendaftar untuk menjadi PNS, itu semua yang mendaftar itu adalah S. Kemudian kejadian ialah sembarang himpunan bagian dari E dari ruang contoh S. Ya, yang keterima jadi PNS tadi berapa? 10. Berarti dari 100 yang mendaftar, yang keterima itu hanya 10. Misalkan seperti itu. Nah, kita mulai mempelajari ada 3 hal di dalam probabilitas. Yang disebut sebagai gabungan, irisan, dan komplementer. Ini hal dasar yang perlu kita pelajari. Nah, apa yang disebut dengan gabungan? Gabungan dilambangkan seperti ini. Jadi menggabungkan antara dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Itu kita gabung. Kemudian irisan, yaitu kalau setiap anggota atau ada satu anggota yang dia juga terlibat kelompok A dan juga terlibat kelompok B. Jadi dia merupakan irisan. Ya. Misalkan di dalam suatu sekolah. Berarti jumlah siswa di sekolah itu katakanlah ada 100 misalkan. Ada dua kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok pencinta alam. Jadi siswa yang ikut ke dalam pencinta alam. Kelompok yang satu lagi itu adalah kelompok paskibra. Jadi siswa yang ikut kelompok paskibra. Misalkan kalau gabungan, yang ikut pencinta alam ada 10, yang ikut paskibra ada 10, berarti kalau digabung menjadi 20. Itu gabungan. Tetapi ada juga siswa yang ikut dua-duanya. Yang ikut pencinta alam ikut, yang ikut paskibra ikut. Misalkan ada 2 orang, berarti dia ikut ke sini dan ikut ke situ juga. Nah, itu irisan. Kemudian yang berikutnya adalah komplement. Komplement itu kebalikan. Berarti siswa yang komplement pencinta alam, berarti yang tidak termasuk dalam pencinta alam di luar itu. Ya. Jadi kita mulai belajar gabungan,
irisan, dan komplement. Baik, untuk mempermudah, saya akan berikan contoh di papan tulis berikut. Misalkan ada suatu kelompok angka yang disebut dengan S, semesta. Ya, sekelompok angka ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 angka. Ya, yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3 sampai 10. Di dalam kelompok ini, ada kelompok yang namanya A. A itu terdiri dari angka 1, 3, 5, 7. Kemudian ada kelompok B. B itu terdiri dari angka 2, 3, 4, dan 6. Ya. Pertanyaannya adalah berapa A irisan B, A gabung B, komplementer A, dan komplementer B? Ya, itu pertanyaannya. Kita mulai dari yang pertama. A irisan B. Irisan, ya, ini kan huruf depannya N untuk mengingat. Oh, berarti bentuknya N, seperti N. A irisan B. Itu X elemen S, ya, berarti X ini X1, X2, X3 itu merupakan bagian dari S. Di mana X elemen A, nah kalau gabungan itu, irisan itu X elemen A dan X elemen B. Berarti angka tersebut masuk ke dalam elemen A dan masuk ke dalam elemen B. Biasanya irisan itu dilambangkan dengan dan, ya, atau dinotas atau diartikan sebagai kata dan. Makanya di sini bentuknya huruf N, ingat aja dan kan huruf terakhirnya itu adalah N. Jadi saya mengatakan N itu untuk irisan supaya Anda tidak lupa. Nah, di dalam sini A, A itu apa saja? Berarti dalam ada kelompok A. Ya, kelompok A itu 1 3 5 7. Ya enggak? B, oh, ada kelompok B. 2 3 4 6. 2 3 4 6. Ya. Kalau misalkan saya ingin menggambarkan ke dalam bentuk diagram Venn, ya, diagram Venn seperti ini, ya, ini tulisannya S. Nah, S itu berarti yang masuk ke dalam kelompok ini itu adalah 10 angka sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai 10. Kebetulan di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A seperti ini, kemudian kelompok B seperti ini. Ya. Kelompok A apa saja angkanya? 1 3 5 7. Oh ya, 1 3 5 7. Kelompok B 2 3 4 6. 2 3 4 dan 6. Tapi ingat, ada angka yang masuk di kelompok A dan masuk di kelompok B, yaitu angka 3. Oh, di sini berarti irisannya itu adalah angka 3. Kenapa? Dia masuk kelompok A dan dia masuk kelompok B. Ya, seperti itu. Oh, kalau begitu A irisan B di mana X adalah elemen S, di mana X elemen A, dia masuk kelompok A dan dia masuk kelompok B, yaitu angka 3. Sehingga A irisan B itu sama dengan angka 3. Lalu bagaimana dengan angka yang berada di luar kelompok ini? Berarti kan 1 sudah masuk, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang berada di luar itu 8, kemudian 9 dan 10. Oke, ini untuk kasus irisan. Sehingga saya bisa gambarkan kalau dengan kasus irisan di diagram Venn-nya akan dilambangkan seperti ini. Akan dilambangkan seperti ini. Berarti anggota yang pada kawasan yang berhasil itu yang disebut dengan irisan. Berikutnya yang disebut dengan gabungan. Ya. Gabungan. Gabungan itu dilambangkan dengan U. Ya,
sehingga dituliskan A gabung B itu adalah X elemen S. S di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, gabungan biasanya dilambangkan dengan atau. Kita lihat huruf di ujungnya itu U. Makanya logo gabungan itu U. Ya, itu agak mirip dengan atau. Nah, bagaimana dengan kasus gabungan? Dengan kasus gabungan itu, kalau misalkan kita gambarkan di dalam diagram Venn, S, ya, berarti kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, sebenarnya sama ya. Di sini ada 1, 5, 7, 3, 2, 4, 6. Lalu yang masuk ke dalam gabungan, dia berarti masuk ke dalam kelompok A, masuk ke dalam kelompok B, dan juga masuk ke dalam irisan, digabung. Sehingga, di mana ke arsirnya? Arsirnya yang ini. Nah, arsirnya yang ini. Ini melambangkan gabungan. Di luarnya 8, 9, 10. Sehingga dikatakan bahwa A gabung B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2 masuk ke sini dan juga masuk ke sini. Sorry, 3 masuk ke sini dan juga masuk ke sini. Tidak perlu ditulis dua kali 3. Karena sama. Berarti A gabungan B itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan bagian mana kalau gabungan yang diarsir, berarti yang diarsir adalah yang ini. Oke? Kelompok A masuk kelompok B ditambah dengan yang irisan tadi. Bedakan dengan irisan. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan pertanyaan C? Nah, komplemen ternya A, kebalikan dari A. Jawabannya adalah komplementernya A itu biasanya dilambangkan seperti ini. Ya. Ini kita harus tulis di sini jawabannya. Kita lihat, A itu anggotanya adalah angka 1, 3, 5, 7. Maka komplement A itu sama dengan kebalikan dari angka 1, 3, 5, 7. Oke, kita lihat di semestanya ini kan ada 1, 2, 3, sampai 10. 1 udah masuk. Ya, 3 udah masuk ke sini. Kemudian 5 udah masuk ke sini. Kemudian 7 udah masuk ke sini. Berarti komplemen A itu adalah sisanya, yaitu 2, 4, 6, 8, 9, 10. Jadi komplemen A itu adalah 2, 4, 6, 8, 9, 10. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan pertanyaan terakhir B, yaitu komplemen B? Ya, di mana kan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu B berapa? B itu apa saja anggotanya? 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Berarti yang komplement B, ya, atau dilambangkan seperti ini, 2 kan udah masuk. Ya, 3 udah masuk coret, 4 udah masuk coret, 6 udah masuk. Oh, berarti yang belum atau kebalikan dari kelompok B yaitu 1 5 7 8 9 dan 10. Nah, itulah yang disebut dengan komplement. Nah, sebenarnya ada bagian yang terakhir di samping gabungan, irisan dan komplement, yaitu yang disebut sebagai mutually exclusive, yaitu kejadian yang saling lepas. Artinya, jika kedua atau lebih kejadian itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Sehingga kalau misalkan saya gambarkan ya seperti ini, di sini A, di sini B.
Baiklah, itulah pembahasan tentang gabungan, irisan, dan komplementer. Saya akan memberikan satu contoh soal supaya Anda lebih mengerti. Berikut adalah contoh soal menarik ya. Baik, dalam sebuah kampung terdapat 80 kepala keluarga. Jadi bapaknya nih, kepala keluarga, ada 80. Dari 80 kepala keluarga tersebut, ada 48 kakak bekerja sebagai karyawan. Jadi dia ngantor. Dan 60 kakak membuka usaha sendiri. Ya. Ternyata ada 4 kepala keluarga yang tidak bekerja sebagai karyawan dan tidak pula membuka usaha. Jadi 4 orang ini tidak bekerja karyawan dan juga tidak membuka usaha. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah kepala keluarga yang menjadi karyawan sekaligus membuka usaha? Ya. Di sini untuk mempermudah, jumlah kakak yang menjadi karyawan sekaligus membuka usaha saya notasikan menjadi X. Ya. Jadi semestanya itu adalah 80 kepala keluarga tadi. Ya, jadi semestanya itu adalah 80 kepala keluarga. Saya bisa mengatakan bahwa berarti semestanya itu adalah 80. Saya dapat mengatakan bahwa 80 kepala keluarga ini terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama adalah kepala keluarga yang bekerja sebagai karyawan. Katakanlah karyawan. Ditambah yang menjadi karyawan sekaligus membuka usaha. Oh, berarti ditambah X. Ya. Kemudian ditambah 60 kakak yang membuka usaha. Oh, berarti usaha. Ditambah yang tidak bekerja menjadi karyawan dan tidak pula membuka usaha. Saya katakan tidak karyawan dan tidak juga usaha. Ini formulasi umumnya ya. Jadi 80 orang ini merupakan gabungan dari orang yang bekerja sebagai karyawan, orang yang bekerja sebagai usaha, membuka usaha, orang yang kedua-duanya ya. Jadi karyawan iya, jadi usaha iya. Dan orang yang tidak menjadi karyawan dan tidak membuka usaha. Ini menjadi totalnya itu adalah 80. Lalu kita notasikan karyawan. Karyawan itu 48. Oh, berarti 48 dikurangi X. Gitu ya. Ditambah X. Yang usaha berapa? Di sini 60. Oke, 60 dikurangi X. Ya enggak? Kenapa dikurang? Karena dari 48 yang menjadi karyawan, pasti ada sebagian yang keambil kepada kategori orang ini. Orang yang kedua-duanya. Ya enggak? Jadi orang yang hanya menjadi karyawan saja, dikurangi orang yang ambil kedua-duanya. Ya enggak? Nah, ini kok X juga? Iya. Kenapa? Karena kalau Anda menghitung jumlah orang yang membuka usaha adalah total orang yang membuka usaha dikurangi dengan orang yang mengambil kedua-duanya. Dia jadi karyawan juga, dia jadi membuka usaha juga. Kemudian, berapakah jumlah orang yang tidak menjadi karyawan dan tidak membuka usaha? Ternyata ada 4 kepala keluarga. Sama dengan 80. Kita lanjutkan, berarti kan 48 dikurangi X ditambah X ditambah 60, positif kali negatif, negatif X ditambah 4 sama dengan 80. Min X plus X ini habis. Ya. Kemudian 60 ditambah 48, berarti di sini adalah 108 dikurangi X ditambah 4 sama dengan 80. 108 ditambah 4
ini adalah 112 dikurangi x sama dengan 80. Kalau misalkan x-nya saya pindah ke sini, ya berarti kan 112 ya dikurangi 80 itu sama dengan x. Ya, sehingga x itu sama dengan 112 dikurangi 80. Nah, berarti x-nya itu sama dengan 32. Ya, sehingga saya bisa menjawab berapakah jumlah karyawan jumlah kakak yang menjadi karyawan sekaligus membuka usaha adalah 32 orang. Jadi ada 32 orang. Kalau misalkan saya ingin menggambarkannya ke dalam bentuk diagram Venn, ya, berarti S-nya itu kan 80. Oh, berarti S-nya 80. Di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok yang menjadi karyawan dan kelompok yang menjadi usaha. Ya enggak? Kemudian ada satu kelompok yang menjadi karyawan juga, menjadi usaha juga. Itulah yang disebut dengan 32 orang tadi. Oh, 32 orang tadi. Ya. Kalau di sini berapa? 48 min x yang menjadi karyawan. 48 min x. Ini berapa? 60 min x. Oh, berarti 4 orang ini masuk ke mana? Yang 4 orang itu masuk sini, di luar. Dia tidak membuka usaha, tidak juga menjadi karyawan. Nah, di mana angka x 32? Berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir adalah yang di sini. Baik. Itu jawaban untuk soal berikut. Terima kasih. Silahkan dicatat.